Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita diberikan kesehatan sampai pertandingan terakhir tadi pada pemain yang cedera dari kedua tim. Lalu di pertandingan hari ini kita mencoba mengambil inisiatif, tapi di babak pertama tadi lawan lebih pintar di dalam memaintain permainan di lini tengah. Dan setelah itu babak kedua saya mencoba untuk membuat perubahan dengan memainkan dua striker, dan saya lihat cukup efektif. Kita mulai bisa keluar dari kesulitan seperti di babak pertama dan membuat banyak peluang, dan ya sekali lagi akhirnya saling membuat gol. Tapi memang hari ini semacam semuanya lagi belajar menggunakan video assistant referee. Kita harus tahu sadar itu. Dan tentu kita berharap semuanya lebih baik lagi dalam mengambil keputusan dari apa yang dilihat dalam video assistant referee. Tapi kita selalu apresiasi terhadap apapun hasil. Dan saya terima kasih kepada perjuangan pemain yang sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik hari ini. Dan tentu kita akan berusaha lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, untuk pertandingan tadi, alhamdulillah dengan apapun hasilnya, sebagai tim kita sudah sangat bekerja keras dan kita harus fokus lagi untuk pertandingan selanjutnya. Kebetulan yang kita tugaskan mengeksekusi penalti, ya ini dua-duanya udah keluar. Exo pertama, yang kedua Murillo, dua-dua pemain sudah keluar. Jadi memang pada momen seperti itu keputusan memang biasa diambil-ambil oleh siapa yang ada di lapangan. Saya kebetulan kok dua-duanya yang saya tugaskan itu sudah keluar. Jadi buat saya ada masalah kayak tadi free kick, saya cuma sedikit masalah di free kick. Tadi harusnya yang ambil bukan Lukau, tapi yang ambil harusnya Lukas Morelatos atau Levi Madinda atau Rizky Pora, tapi Lukau tiba-tiba dan itu mungkin bisa saja terjadi dalam sebuah pertandingan. Buat saya ini koreksi aja buat saya pribadi, tetap tanggung jawab saya. Ya, sebetulnya kita sih yakin ya, bahwa kehadiran VAR pasti akan membangun trust kepada semua pihak, kepercayaan kepada semua pihak. Tapi tentu VAR kan juga dioperasionalkan oleh manusia, ya. Pasti ada errornya juga. Keputusan-keputusannya tidak bisa 100% mutlak itu kebenaran. Karena ada standar ganda juga, kalau dilihat dari ada satu pertandingan pertama kita yang harusnya cek VAR, kalau sesuai dengan yang tadi mungkin jadi Firly yang dianggap membuat pelanggaran terus penalti. Momen itu terjadi ketika pertandingan pertama kita, tapi VAR tidak ada call sama sekali. Jadi hal-hal seperti itu yang kadang-kadang membuat kita, oh mereka masih belajar, kita masih belajar. Saya selalu menanggapi positif saja. Tapi ya harusnya momen-momen yang sangat menentukan di dalam pengambilan keputusan, apalagi penalti, itu harusnya betul-betul selektif ya, betul-betul cermat. Ya. Terutama juga offside, misalkan gol yang offside gitu, itu betul-betul cermat, betul-betul presisi. Saya rasa itu. Ya kalau soal drama di sepak bola, buat saya memang sepak bola itu drama, unpredictable ya, makanya menarik. Terima kasih. Terima kasih.